Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ungkapan ringkas namun maknanya cukup mendalam. Ia menggambarkan kepentingan saling bekerjasama dalam konteks memerangi jenayah. Ikuti laporan khas. Ikuti laporan khas yang disediakan Wartawan Ashraf Zuhairi. Sempena peringatan Hari Polis ke-217. Apa sahaja isu yang hadir, menggugat keamanan, polis tetap ke hadapan dengan ketakasan dan juga penyelesaian. Namun, dengan adanya peranan masyarakat, ia menjadi pelengkap kepada kesejahteraan negara. Jenayah baik konvensional mahupun baru makin sukar dan kompleks. Ia jadikan tugas polis kian mencabar. Bagaimanapun, setiap ancaman diharungi dengan tekad yang kuat. Ia selari sumpah melindungi keselamatan rakyat dan keamanan negara. InsyaAllah, kita berikrar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita sentiasa terbuka untuk menerima sebarang respon dan juga jika ada sebarang komplain, kita sentiasa terbuka dan pihak kita akan mengambil sebarang tindakan berdasarkan keperluan. Komitmen kerja dan bakti setiap anggota polis hingga berisikokan nyawa sendiri benar-benar dihargai masyarakat. Kalau kita lihat, banyak perkara yang diselesaikan oleh polis dan kadang-kadang tu ada benda yang macam mustahil untuk diselesaikan tapi polis berjaya selesaikan. Hakikatnya, tanggungjawab mendepani ancaman keselamatan bukan terletak di bahu pihak berkuasa semata-mata. Malah perlu digalas setiap kelompok masyarakat. Mereka harus jadi mata dan telinga polis dengan salurkan maklumat berkaitan jenayah. Kerjasama antara polis dengan itu masyarakat ialah sesuatu yang harus terus itu kekal, memandangkan bahawa keamanan dan keselamatan negara kita banyak bergantung kepada pihak polis dan juga pihak masyarakat. Apa sahaja isu yang hadir, menggugat keamanan, polis tetap ke hadapan dengan ketakasan dan juga penyelesaian. Namun, dengan adanya peranan masyarakat, ia menjadi pelengkap kepada kesejahteraan negara. Bagai aur dengan tebing, bagai lemah melapis condong menopang. Kerjasama dituntut bagi memastikan keselamatan dan keamanan sentiasa terpelihara. Sesungguhnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Ashraf Zuhairi, RTM. Alhamdulillah, hujan rahmat. Hujan ni. Tengok hari ni kita punya mancing dapat ke tidak. Tengah amat lutin hari ni. Kira makan lutin. Ha. Lama tak main hujan memang kan. Kita betul-betul. Kita betul-betul ni masak tak ada. Kita kena sejuk. Kita takut. Alamak. Kita nak record. Kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Main kawasan ni okey. Dapatkan bedrock laptop tu. Awak saya agak bateri dia cukup. Bateri memang penuh ni eh. Okey. Masuk poket atau kau sangkut kat mana-mana lah. Okey. Nasib baik bawa dua baju, Mat.
bagi bantuan tu Mari Nasri. Apa-apa? Steady Nasri. Sebab hari Ahad ini, saya tu memandu. Saya tak ada ini yang pemandu. Saya memandu kereta. Oh, saya bawa sendiri. Rumah saya dari sini itu lebih kurang itu 15 minit. Okay, Tansri. Alright, Tansri. 25 Mac ini, esok lah. In which kita akan ada Hari Polis yang ke-217 dan macam biasa tema yang diangkat pada setiap tahun adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Itu satu ini peristiwa ataupun ini perkara yang amat itu penting lah. Siapa ni? Alright, so kita dah check skrip dengan editor, kita dah pergi VO. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ada nasi, ada nasi. Pasal. Okay. Jenayah baik konvensional mahupun baharu makin sukar dan kompleks. Ia jadikan tugas... Mencabar. Kali ni mencabar. Serius. Sebab dia polis. Serius tu. Aku dah lama tak buat VO. Serius-serius ni. Okay, ni eh. 2503 BCDO. Alright. Okay. Hari ni visual editor kita.